Ibu. Yes, ya. Apakah benar dengan nomor handphone 9421 dari belakang Ibu? Ya, benar. Jadi gini ya, Bu. Kami ucapkan selamat buat Ibu sekeluarga. Kami bekerja sama dengan Telkomsel, di mana nomor handphone Ibu ini resmi mendapatkan penghargaan berupa uang tunai sebesar 10 juta ditambah benda bonus berupa tulisan kartu kita, Ibu. Kebetulan ada sih. Kebetulan saya lagi dekat ATM sih, Mbak. Oh, gitu. Jadi begini ya, Bu. Di mana akan kami tayangkan untuk besok pagi pukul 8. Ibu jangan banyak cerita dulu ya, Ibu, kepada orang lain. Di mana suara Ibu ini akan kami rekam. Jadi Ibu silakan keberangkat ke sana. Jawab dulu kali mas, ke BRI, ke cabang atau ke unit? Iya, oh gitu, terus bagian apa mas? Kita serahinnya berkasnya ke bagian apa? Ibu. Bukannya Ibu ke bagian si kamar ya? Bisa kita lanjutkan transaksinya dulu Ibu? Jadi begini Ibu, kalau Ibu mau diterima hadiahnya, kami kasih tahu sekarang ke Ibu sudah di mesin ATM atau tidak. Karena di mesin ATM itu Ibu, kami yang mengendalikan kalkulator ATM. Sama pegawai BRI. Oh, baik-baik. Bisa kami bantu untuk kami buka blokirnya. Untuk BRI-nya itu masih aktif, Bu.
BRI. Jadi ceritanya aku pura dua jide nasabah gaptek blonda? Tanggal berapa ya kemarin sih mas? 3 atau 4 hari yang lalu. Kami buka blokir agar aplikasi Brimo-nya bisa digunakan kembali ya. Nah ini untuk kartu ATM-nya ada sama ibu sekarang kartu ATM-nya? Iya. Nah coba dipoto ATM-nya depan sama belakangnya, ibu kirim ke WA. Di kenapa mas? Dipoto kartu ATM-nya bu, dikirim foto ATM-nya depan sama belakangnya, nanti kami akan pastikan agar Brimo-nya bisa dibuka kembali ya, agar bisa ibu gunakan kembali. Berarti saya fotoin kartu ATM saya ya? Terus dikirimkan ke mana pak? Silakan dikirim di WA. Iya. Nanti saya kirim ya pak. Ya silakan. Sekarang juga malah pak, sibuk mebel bisik dua abang penipunya. Pura dua ikutin arahan ya dikasih. Pak, sekarang juga dikirimnya pak. Pak, halo pak. Sekarang juga pak dikirim kartu ATM-nya pak. Ini saya kirim kartu ATM-nya sekarang juga. Lama BDT mau nipu aja lagi mikir mau ngomong apa lagi ya pak. Bentar ya. Nanti ibu terima SMS notifikasinya, kami kirim username, password yang baru semua bu ya. Nanti ibu tinggal login sendiri nanti ya. Itu sudah saya kirim ya pak kartu ATM-nya, terus gimana lagi ya pak? Baik, itu untuk nomor yang terdaftar di Brimo-nya nomor yang mana bu, agar kami bisa mengirimkan SMS? Ya, sebentar ya pak. Saya soalnya lupa. Mata garuk dua kepala. Bentar ya pak, saya lupa soalnya nomor telepon saya. Bentar ya. Oke, silakan. Nanti kami kirim SMS-nya untuk notifikasi untuk pembukaan blokirnya ya. Nomornya masih aktif nomornya. 0877. Nomor WA sekarang atau bukan? Bukan pak. Bukan ya, baik, nomornya berapa? 0877 4444 4444 1531 1531 31 4-nya 3 kali atau 4 kali? 4 kali 4-nya 4 kali, 1531 ya. Iya. Baik, kami coba kami aktifasikan dulu. Terakhir kali Bu melakukan transaksi di BRI-nya di tanggal berapa? Di tanggal 12 ya Pak. 12 kemarin. Tanggal 12. Nanti kami kirimkan SMS-nya ke nomor yang terdaftar di Brimo-nya ya. Iya Pak. Untuk kami aktifasikan pembukaan Brimo-nya. Itu BRI-nya masih aktif? Masih, Pak. Masih aktif ya. Baik, terakhir kali transaksi di tanggal 12 itu transaksi pengeluaran atau penambahan, Bu? Penambahan. 50 juta, Pak. Penambahan ya. Baik, kami aktifasikan nomor HP tidak terdapat di bank. Itu berarti bukan buat nomor yang terdaftar di Brimo-nya. Dia BRE di prank sama pegawai BRI. Nomor yang mana yang terdaftarnya? Part 2. Dapat notifikasi, misalkan ibu melakukan transaksi itu dapat notifikasi ibu melalui SMS. Jadi teman aku mana? Ini ikutan ngasih masukan JD kurang briefing JT dan main bisik-bisikan kita. Saya upgrade nomor pak, terus habis itu tiba-tiba datanya hilang. Apanya yang hilang? Upgrade nomor maksudnya gimana? Dari 3G ke 4G, Pak. Jadi marah-marah kan tuh abang penipunya nada tingginya keluar. Di Brimo-nya, Bu. Nomor yang mana? Iya, nomor yang tadi, Pak. Gak masuk akal kan aku jawabnya. Saya udah upgrade, terus hilang deh. Brimo-nya terblokir. Karena temen aku ikutan kasih arahan coba jawaban deh, jadi karena pura dua jadi nasabah emak dua bulan jadi refleks. Kita lanjut aja, ya jadi temen CS aku yang ngomong.
Oke oke, bentar ya Pak. Nomor rekening istrinya. Oke sebentar ya Pak. Bapak ini dari call center langsung dari kantor pusatnya ya Pak? Iya. Sudah di login. Bentar Pak, masih diisi Pak. Kalau sudah di login, Bapak pilih menu layanan nasabah ya. Bentar Pak, saya catat dulu takut lupa. Ini lama banget ngisinya. Silakan diisi dulu Pak. Oke oke. Sudah Pak. Ya sudah diisi Pak. Sudah diisi. Sudah. Klik login kalau sudah. Klik login. Oke sudah Pak. Oke sudah Pak. Sudah. Bentar masih loading Pak. Jadi kita curiga ini si penipu juga lagi bertransaksi gak cuma sama kita doang. Oke Pak, sudah Pak, terus Pak. Sepertinya dia jegel lagi ngomong sama target yang lain. Halo Pak. Bapak. Bapak, saya sudah berhasil Pak, loginnya. Terus saya kemana lagi Pak? Sudah. Klik lagi. Sudah Pak. Terus gimana lagi ya Pak? Tampilannya. Tampilannya apa? Ini yang layanan tadi Bapak ngomongin. Pilih divisi layanan ya. Tadi apa sih ya Bapak ngomongnya tadi? Pilih divisi layanan gimana? Klik login dulu Pak. Udah Pak. Udah berhasil. Tampilannya apa? Tampilannya? Coba di screen. Tampilannya apa? Tampilannya. Kok Bapak nanya tampilan ya? Emang Bapak nggak tahu ya sebagai call center, Pak? Nahluloh WKWKWK. Ada ketik, ini bukan. Cisi penipu langsung marah dua WKWK. Saya juga nggak main-main, Pak. Bapak mau lihat saya? Mau lihat saya nggak? Mau dibantu, silakan. Nggak, Bapak mau lihat saya nggak? Ayo kita video call aja, Pak. Iya. Sini, Pak. Ayo video callan. Ayo, sini. Oke. Nah, sudah. Langsung aja kita video call. Mana Pak mukanya Pak? Nah, itu kamu. Ini. Itu kamu. Ini siapa Pak? Mana? Muka Bapak mana? Mana mukanya mana? Mana? Oh. Mana mukanya? Dari bank juga. Iya, kita dari bank. Mana muka lu? Mana mukanya? Hahaha, kena deh kamu penipu. 7. 99 udah. Hah? 7, 9. Itu terbaca apa? Dibaca dulu. Masukkan jumlah transfer. 7, 9, 9. 7, 9, 9. Udah. Nah, jelas. Udah. 8, 8, 9, 9. Berapa Pak? 8, 8, 9, 9. Tak jelas suaranya Pak. Ya Allah, 8, 8, 9, 9 Pak. Di mana? 8, 8, 9, 9. Mulai lapar. Mulai lapar anjing, kamu coba lapar. Saya ah, dalam hidup jangan main-main. Mulai lapar. Oh, Allahumma sholli 'ala Muhammad. Saya blokir juga tekan iya, ada yang apanya, Pak? Udah. Iya, tekan iya, masuk nomor handphone Bapak, langsung penarikan, PT Bank. Iya, tekan iya, rakyat Indonesia. Iya, Pak. Ada iya, tekan iya. Transfer. ATM. Masya Allah, Bapak tidak bisa mendengarkan kita, Pak. Transfer. Iya, langsung penarikan. Transfer ATM. Iya, langsung penarikan, Pak. Iya. Iya. Data 7. Dengarkan kita, iya. PT. Ada iya. Bank Rakyat iya, Indonesia. Silakan pulang, Pak. Udah batalkan. PT. Bank Rakyat pulang, Indonesia. Pulang. Transfer. Pulang, ATM. Himbara. Data tujuan transfer Bapak. Bank Mandiri.